memiliki semangat dan pada anak kami. Belum ya diberikan sama pembelajaran setiap harinya di sekolah masing-masing. Lelik lomba ini, mohon maaf belum bisa jaga diri sih, lomba. Tujuan utamanya apa sih, Pak? Tujuannya adalah tentunya untuk menciptakan generasi lulus atau siswa-siswi kreatif dan mampu di dalam menerima, mengaplikasikan pendidikan agamanya dari materi yang sudah diberikan oleh para pembimbing dan guru. Ini para peserta total berapa, Pak? Diperkirakan peserta jumlah mata lomba ada 6. Kemudian sekolah SMP negeri swasta ada 43. Mm-hmm. 6 kali 43. Oke. Ini rutin, Pak, digelar oleh SMP 1, Pak. Untuk SMP 1 tahun ini sebagai tuan rumah. Hajat ini adalah hajat guru-guru mata pelajaran pendidikan agama Islam melalui MGMP-nya, musyawarah guru mata pelajaran. Nah, tadi sudah kami jelaskan SMP 1 jadi tuan rumah tahun sekarang karena tahun sebelumnya kita menjadi juara. Pak, berapa hari, Pak? Hanya satu hari. Satu hari penuh ya, Pak? Pak, ini pagi, sebagai tuan rumah nih, Pak. Gimana nih, Pak, perasaannya nih, Pak? Kami bangga karena ini adalah berarti wujud nyata dari kami yang selama ini membina keagamaan dengan spensa apik, agamis, pintar, inovatif, kompetitif. Bisa menunjukkan bahwa spensa pun bisa berprestasi di bidang keagamaan. Dan tahun ini pun kita menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan pentas dan sekaligus expo pendidikan agama Islam. Sedikit pelilik jenis yang dilombakan, Pak, apa saja, Pak, diantaranya, Pak? Itu ada ceramah keagamaan, ada sudah cermat keagamaan, kemudian ada hafiz Quran, kemudian dan yang ketiganya sebelum hafal. Hadroh hanya hiburan saja, itu hanya pentas hiburan. Para pesertanya yang penting pelajar ya, Pak? Iya, hanya pelajar SMP. Oke. Mas Kris, hadir siapa aja, Pak? Tadi yang hadir alhamdulillah Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, kemudian Kemenak diwakili oleh Kasih Pais, kemudian Kapolres diwakili oleh Kasat Bimas, dan tim ada perwakilan. Terima kasih. Mungkin terakhir, Pak, harapan menyeluruh nih, Pak. Tahun kemarin juara umum, sekarang tuan rumah nih, Pak. Harapan lupa seperti apa nih, Pak? Harapannya tahun ini pun kita bisa mulai juara umum sehingga tahun depan kita menjadi tuan rumah kembali. Oke, baik. Untung supaya juga promosi juga untuk kegiatan di SMP 1.